Selain menelan kekecewaan para peserta, event trail di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menimbulkan permasalahan baru. Lahan bunga rawa seluas 1,5 hektar rusak akibat dilintasi para peserta. Lahan tanaman bunga rawa rusak di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pasca digelarnya event motor trail yang diikuti ribuan peserta pada hari Minggu yang lalu. Seorang pria yang merupakan mitra pedagang objek wisata Ranca Upas dan mengurus area tanaman bunga rawa, mengeluh dan marah akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak parah pasca dilintasi para peserta. Saya di saat itu merasa kesal, ya sedikit meluapkan emosi juga. Mungkin apabila ada pihak-pihak terkait yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Terus juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang terlibat dalam penanaman ulang bunga rawa yang ada di Kampung Cair Ranca Upas, dan khususnya buat perhutani juga saya mengucapkan terima kasih. Sementara itu, pihak pengelola Ranca Upas memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa telah dirugikan dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Pengelola sudah melakukan penanaman ulang di 1,5 hektar area tanaman rawa bunga yang rusak menjadi 3 hektar. Nah, kami juga sangat menyesalkan kejadian itu, dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, Pak, mewakili manajemen juga. Kami sangat menyesali atas kejadian tersebut, Pak. Dan mungkin kedepannya juga menjadi pelajaran dan evaluasi buat kami terkait aturan, SOP, dan event untuk event-event tertentu, jadi kami akan batasi, Pak. Bunga rawa adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di 2 titik di Indonesia, yaitu di kawasan Ciharus Kamojang, Kabupaten Garut, dan objek wisata Ranca Upas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal melaporkan.